Prosesi Senat Universitas Gunadar Mada Kauji menuju ke tempat pelaksanaan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, sidang ujian terbuka pada hari ini, Selasa, tanggal 11 Agustus 2015, saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya dengan judul Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keputusan pembeli dalam membeli tekstil motif batik melalui mediasi tingkat kepentingan atribut produk dengan bimbingan promotor Profesor Dr. Nokirin MA dan co-promotor Dr. Budi Hermana Insinyur. Yang latar belakang penelitian ini adalah bidang perilaku konsumen yang berakar pada strategi pemasaran mengalami perkembangan. Pemasar menyadari bahwa dapat menjual barang yang lebih banyak dan lebih mudah jika hanya memproduksi barang yang akan dibeli oleh konsumen. Produsen dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian dengan melakukan survei. Rumusan masalah adalah pertama, apakah karakteristik individu konsumen, karakteristik lingkungan, etnosentris, dan faktor eksternal mempengaruhi tingkat kepentingan atribut produk. 2. Apakah karakteristik individu konsumen, karakteristik lingkungan, etnosentris, faktor eksternal, dan tingkat kepentingan atribut produk secara langsung mempengaruhi keputusan pembelian tekstil motif batik? Dari hasil dan pembahasan untuk karakteristik responden diperoleh, faktor yang dominan adalah untuk jenis kelamin wanita sebesar 317 orang atau 79,6%. Untuk umur adalah 30-39 tahun sebanyak 147 orang atau 36,9%. Untuk pendidikan adalah S1 dengan jumlah 232 orang atau 58,3%. Sedangkan untuk pendapatan antara Rp2.500.001 sampai dengan Rp5.000.000 sebanyak 237 orang atau 59,0%. Dari kesimpulan pembahasan diperoleh, pertama, terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel karakteristik individu konsumen, karakteristik lingkungan, etnosentris, faktor eksternal terhadap tingkat kepentingan produk. Dua, terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel karakteristik individu konsumen, karakteristik lingkungan, etnosentris, faktor eksternal, dan tingkat kepentingan atribut produk terhadap keputusan pembelian tekstil motif. Ya, terdapat pengaruh yang signifikan dari karakteristik individu konsumen, karakteristik lingkungan, etnosentris, faktor eksternal terhadap keputusan pembelian motif batik melalui mediasi tingkat kepentingan atribut produk. Kemudian segmen yang paling luas bagi konsumen tekstil motif batik adalah wanita tadi dengan umur 30-39 tahun, pendidikan S1, dengan pendapatan antara Rp2.500.000 sampai Rp5.000.000.
dari segmen tadi bisa kita ambil kesimpulan di sini juga bahwa berbasis survei atau pasar dengan riset pasar kita bisa menentukan adanya strategi pemasaran untuk perusahaan. Di sini harus mempertimbangkan tingkat kepentingan atribut produknya, di mana harus lebih kreatif, inovatif, dan mendiferensikan dari produk lain agar bisa beda dari produk lain. Kemudian dengan komunikasi informatif yang baik dari penjual, kemudian juga perlu diperhatikan harga produknya disesuaikan dengan segmen.